Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah hunting di sini dan tadi saya sudah terlanjur closing ya. Jadi saya opening lagi dan buat video baru lagi. Saya baru ingat bahwasannya kereta api Galunggung yang memang saat ini sedang tidak beroperasi itu rangkaiannya disimpan di stasiun Gede Bage nih ya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ini itu asalnya kereta api lokal Bandung Raya nih ya. Tapi tujuannya sampai stasiun Kiara Condong. Dan dari stasiun Kiara Condong itu dilanjut lagi ke Tasikmalaya menggunakan nama dari kereta api Galunggung. Itu setahu saya ya. Dan sampai saat ini kereta api Galunggung masih belum dioperasikan. Belum tahu apakah akan tetap dipertahankan atau tidak. Kita lihat saja nanti ya. Belum mendapatkan informasi resmi dari PT Kereta Api. Sorotan lampunya kawan. Jadi rangkaiannya itu disimpan di stasiun Gede Bage nih ya. Siapa yang kangen dengan kereta yang satu ini ya? Sama saya juga. Jadi bagi para teman-teman yang bertanya, Kang Israel, di mana kereta api Galunggung disimpan selama ini padahal keretanya tidak beroperasi. Jadi disimpan di stasiun Gede Bage nih ya. Dulu di sana ada bongkar muat peti kemas. Tapi ya sekarang saya sudah lama tidak melihat bongkar muat peti kemas di sini ya. Entah sejak tahun kapan. Saya masih lihat 2015 itu masih ada kereta peti kemas dari Jakarta ke Bandung ke Gede Bage ya. Baik, langsung saja kita tunggu lansiran dari lokomotif kereta api lokal Bandung Raya ini ya. Karena dari Padalarang tujuannya ke Kiara Condong. Dari Kiara Condong ke Tasik itu jadi ke Galunggung dan rangkaiannya disimpan di sini. Kita tunggu nanti dilangsir lokomotifnya dan nanti pulang ke arah Bandung. Jadi rangkaiannya masih tetap disimpan di sini sampai sore gitu ya. Ini sudah gerimis ya. Kita tunggu nanti lokomotifnya melintas di sini. Nah, kan? Sudah hidup perlintasannya nih. Artinya lokomotifnya mau dilangsir ke sini. Hujan parah nih, bro. Hujan. Pagi-pagi jam 9 udah hujan gitu ya di Bandung ini udah hujan. Musim hujan memang ya. Kemungkinan nanti saya bakal hunting kereta lagi nih, tapi nggak tahu di mana. Rainset bagus sih, kalau rainshot bagus. Cuman ya kamera takut rusak. Susah dibilangin masyarakat kita ya. Balik lagi lokomotifnya. Nah, itu lokomotifnya langsung balik ke Bandung ya. Tapi nanti berhenti dulu. Berhenti dulu di stasiun Gede Bage. Setelah berhenti, nanti diberangkatkan ke arah Bandung.
setelah tadi saya hunting di ujung sana ya, saya pindah ke ujung barat. Dan memang rencananya juga tidak akan hunting di sini sih, mau pindah, tapi saya baru ingat bahwasannya di sini ada persilangan nantinya ya. Seharusnya normalnya persilangan kereta api lokal Cibatuan, ini lokal Cibatuan dari stasiun Cibatu, tujuan akhir stasiun Bandung, itu bersilang dengan Argo Wilis di sini kalau saya tidak salah ya. Lihat aja nih, masuk jalur belok gak? Biasanya sih di sini. Kita cek dulu ya. Ya, masuk jalur belok, jalur 1 stasiun Gedebage. Artinya kereta api lokal Cibatuan yang ini akan bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Alhamdulillah hujannya udah reda nih, jadi kita bisa pindah-pindah nanti huntingnya. Enak. Lokomotif CC203 untuk kereta api lokal Cibatuan. Biasanya Argo Wilis itu suka ditahan sinyal di sini. Jalur 1 masuk, jalur 2 nanti melintas langsung, jalur 3 ada KA Galunggung ya yang disimpan, tidak beroperasi. Sudah berhenti di sana ya. Ada aja yang turun di sini ya. Udah berhenti juga, ini berhenti ini ya untuk bersilang. Jadi saya di sini aman ya, berdiri di sini aman karena ada semboyan juga, ditambah lagi di sana relnya udah putus. Relnya udah putus karena untuk proyek double track, di sana banyak para pekerja juga. Langsung aja kita tunggu ya kereta api Argo Wilis sebentar lagi akan melintas langsung di jalur 2 stasiun Gedebage. Sudah muncul dari kejauhan kereta api Argo Wilis dengan lokomotif livery edisi Natal dan Tahun Baru. Ngebut banget nih Argo Wilis, keren. Sang Raja jalur selatan. Persiapan melintas langsung di jalur 2 stasiun Gedebage. Keren ya, saling sapa masinis Argo Wilis dengan masinis lokal Cibatuan nih. Setelah Argo Wilis melintas, tinggal di jalur 1 kereta api lokal Cibatuan tujuan akhir stasiun Bandung, diberangkatkan dari stasiun Gedebage. Nah ini keretanya sudah diberangkatkan ya dari stasiun Gedebage. Siapa ya ini masinisnya ya? Ini menjadi video penutup saya di stasiun Gedebage ya, karena udah 2 kali saya hunting di sini. Saya harus pindah ke tempat lain, cari momen-momen lainnya ya. Sini sepur kereta api lokal Cibatuan kanan, kalau tidak salah saya lihat tadi Pak Sandi ya, dan sebelah kiri ada Pak Ang ya. Aduh, keren keren keren. Kalau masinis lokal Cibatuan insya Allah karenanya. Sudah beres hunting di sini, waktunya saya pindah spot. Atur nuhun yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf ya jika huntingnya kurang maksimal karena tadi ada hujan.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.